Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Dewi Echa. Jadi hari ini aku mau ngetes si Meris ini ya, seberapa tahan dia nampung air seni. Jadi di sini aku punya Meris yang ukuran XXL. Ya, ini sudah aku sobek ya. Ini ukuran depan mana sih? Ini ukuran depan ya. Jadi kita langsung aja, nggak usah lama-lama ya, karena udah lama banget nunggu. Oke, ini bagian depan sini ya. Oke, katanya coba dites di bagian fokus di tengah aja. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini aku punya ada 450 mili. Di sini aku ada punya 2 450, jadi sekitar 900 mili ya. Oke, kita langsung aja. Kita langsung tuang ini setengahnya dulu. Jadi sekitar 220 ya, 225. Jadi kita langsung tuang aja. Oke. Di mana nih? Kita langsung ke tengah ya. Kayak ini aku langsung tuang ke bagian tengah. Udah setengah belum? Oh, lebih setengah ya. Tunggu resapannya dulu sekitar beberapa detik ya. Aku ambil tisu. Oke, kita langsung cek apakah dia meresap. Oke, nggak ada ya. Ini cuma titik-titik doang. Cepet ya resapannya, ini titik-titik doang. Oke, kita ambil yang baru. Oke, bersih. Sekitar 220 cc. Kita tuang lagi setengahnya. Jadi sekitar 450 mili ya. Oke, kita langsung tuang di titik tengah doang, Kak. Oke, kita tuang di titik tengah doang. Ya. Oke. Kita tunggu. Kalian bisa lihat seberapa cepat dia ngeresapnya itu ya. Hilang. Oke. Kita cek lagi ya. Ini aku pakai tisu yang masih bersih, enggak ada ininya. Oke. Kita cek. Baal ya, baal. Ini sudah 450 ya. Oke, kita cek lagi. Oke, hitungan detik. Oke, kita cek lagi. Ini aku tekan ya. Oke, baal. Oke, mulai kering. Kita cek lagi. Anggap ini lagi duduk ya. Jadi ini aku tekan lama. Oke. Ngeresap dengan sempurna ya, guys. Jadi hitungan detik aja ini udah ngeresap. Kalian bisa lihat ini seberapa gundulannya. Nih, gundulannya ya. Bisa kalian lihat ya, agak berat sudah. Oke, aku ada 4,5 lagi. Apa harus mau dituangkan? Kalau mau aku tuang ya. Kita tuang aja deh. Jadi bisa lihat ya sampai seberapa banyak dia kalau di titik tengah aja. Oke, ini udah kering. Kering ya, enggak baal. Nih, kering. Jadi kamu aman di satu titik doang sebanyak 450 mili sekitar 2 kali pipis. Oke? Oke, kita tuang lagi ya. Ini 400 mili lagi kita buang. Setengahnya doang. Oke, setengahnya doang. Kita cek. Udah agak mulai lambat ya. Oke, tunggu dia ngeresap dulu dalam hitungan detik. Oke, dilihat nih, bisa kalian lihat ya, dia mulai ke bawah gitu. Ya, sudah mulai merembet ke sini, merembet. Oke, kita tekan. Basah. Tekan lagi, basah. Oke, kita tunggu. Kita tunggu. Hitungan berapa detik? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita cek. Baal sudah agak mulai kering ya, agak mulai kering. Nah, ini agak mulai kering. Nah, agak mulai kering. Oke, kita tuang langsung ya. Semuanya 900 cc. Oke, udah mulai bocor, guys. Sudah mulai bocor. Nih, udah mulai bocor ke samping. Ya, kita tuang semua. Oke, ini sudah 900 cc, ini udah 2 cup ya, 2 cup. Kalian bisa lihat, dia sudah nggak bisa ngampung. Jadi sekitar berapa kali pipis, kalian bisa tahu. Jadi sekitar 900 cc, sekitar
4 kali pipis lah ya dalam satu titik. Nih, ini udah bocor ke samping ya. Ini sudah bocor ke samping. Kalian bisa lihat. Nih, bocor ke samping. Ini udah nggak bisa ngeresap lagi ya. Jadi dia numpuk di sini. Jadi kalian bisa lihat gundulannya. Ya, ini sudah nggak bisa ngeresap. Kalian bisa lihat ya. Nih. Oke. Jadi si meris ini dia bisa menampung di satu titik sekitar 3 kali pipis ya, 3 kali pipis doang ya. Ini coba lihat di dalam satu titik. Oke, ini udah nggak bisa ngeresap lagi. Coba lihat, ini sudah basah. Oke, udah puas? Ini sudah penuh banget ya gundulannya. Coba kalian bisa lihat tuh, ini sekitar 4 kali pipis ya. Jadi hitungannya kalau nggak mau tembus itu sekitar 3 kali pipis. Oke. Oke, itu aja dari aku ya. Ini review tersingkat dari aku ya, karena aku mau banyak lagi mau dikerjain. Jadi thank you for watching. Terima kasih sudah menonton channel Dewi Echa. Nanti kita review lagi ya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.